Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat kiriman, tapi entahlah bentuknya ini tetap berhubungan dengan apa, asah mengasah. Di sebenarnya ngilangin penasaran ya, jadi saya ada rezeki dikit buat ngilangin penasaran, kita beli ya. Oke, sekarang kita unboxing dulu, nanti kita coba. Gak usah kasih tahu nama penjualnya, yang beli di online. Tuh ada tulisannya Tokopedia. Kita coba, ini saya mau coba, saya ngilangin penasaran. Langsung terbuka, saudara-saudara. Aduh, berat juga. Ini berat ya, sekitar setengah kilo kali ada. Ini dia. Lumayan gede. Besar tapi sayang bentuknya berantakan, tapi nggak apa-apa, it's okay. Bungkusnya gini doang, nggak ada bubble-nya, nggak ada apanya, mudah-mudahan nggak pecah. Nah ini kasih minyak sama orangnya. Baunya nggak enak banget, bau apa, bau wangi nyong-nyong gitu. Terus saya nyari tisu. Jelas ada tisu nggak, nak? Tisu bau banget, wangi. Ini cium. Ini Black Jet Aceh. Jadi saya biar kayak orang-orang gitu, kita coba apa buat ngasah itu gimana rasanya. Tapi ini baru, oh masih, tapi potongan sini sih rapi tuh. Gak usah dilapin aja, rapi nih. Potongan sini juga rapi. Tapi baunya saya mana tahan. Bau apa? Minyak nyong-nyong. Coba kita senter. Senter di mana ya? Ini senter aku. Aduh, berat ya batunya. Batunya gini ya. Kayak ada tembaga-tembaganya. Aduh, saya nggak kelihatan ya. Tuh. Kayak ada serat-serat besinya gitu. Ini kali ini tuh. Nah ini Black Jet. Tembusnya dikit. Katanya bisa buat ngasah. Nah ini kita pengen coba kira-kira hasilnya gimana. Tapi sebelumnya saya cuci dulu nih. Bau minyak wangi. Oke, kita coba. Nah, udah bagus sih, nggak usah dilapin. Mau ini dipotong, tapi siapa yang mau motong ya? Males banget motongnya. Ini cukup gede ya, sebelahnya juga lumayan. Bisa 1 sentian ada, 1 senti lebih dikit. Oke, kita cuci dulu biar nggak bau. Nanti kita coba buat ngasah.